teman-teman, aku tidak bermain Roblox game ya Mona. Kita kan reaction video-video Alphabet Lore Bad Meme. Ya, jadi aku dikirimi sama teman-teman aku dan aku akan review hari ini ya teman-teman ya. Tapi sebelumnya, kalau kalian yang suka dengan The Alphabet Lore, tepukan dulu dong teman-teman, kasih likey-likey dulu ya. Wih, asik dong. Untuk teman-teman yang suka Alphabet Lore, jangan lupa kasih juga subscribe ya. Oke, ya sudah, kita langsung saja, let's go. Nah, ini Mon, yang pertama ini katanya ini itu semua alfabet bisa berubah menjadi superhero. Wah, iya benar-benar. Kita coba lihat dari A ya. Padahal sebelumnya cuma L, M, N, O, P ya Mon, ya benar gak? Kita lihat dari A guys, kita langsung lihat tuh. A. A. Oh. Ini mirip berubah. M ini, kayak M ya, kayak N ya guys ya. Lihat tuh. Iya. Ini M. Ini M ya, ini animasi M. Kita lihat B, B, B. Oke. Oh, iya. Tunggu, ini apa? Punya si N ya? N atau O? Kayaknya ini P bukan sih? Bukan ya? Enggak, ini L, ini L. Ini L, L kan? Coba kita lihat. Wah. Iya. B. Enggak kelihatan bodinya. Bentar, kita mau lihat dulu bodinya. Oh, ini bodinya di sini ya, B. Ya udah, ini sekarang C ya guys. Aku penasaran sama C, kayaknya kayak C ikutin O deh. Menurut kamu gimana? Kayaknya O, soalnya bentuknya kan setengah bulat. Ah, betul-betul. Kita coba lihat guys. C, C, C. Uyo. Uyo. Itu mah N kali. Ini N. O itu gak ada animasinya tuh. Kan si O itu iya. Ketika si N. Si F lagi duduk ya. Dia gak ngeliat guys ya. Ini N, ini N ya harusnya. Iya, ini N ini. Oke, kalau ini D ya, kita lihat si D. Wah, si D berubah. Tapi hebat juga mereka bisa buat begini ya. Wih, lihat tuh. Ya ampun. Jadi ini adalah perutnya Mon, kamu lihat absen. Oh iya, perutnya. Dan konyolnya tuh Mon ya. Malah otaknya di kepala dia, di jidat deh. Jidat perut, berpikir dia tuh. Sebenarnya rada aneh sih, bener gak sih Mon? Ini kan bawa mulut kok apps ya, ini orangnya dagu ya. Bener gak sih Mon? Iya, agak aneh ya. Oke, kita lanjutkan. Oke. D. I. Oke, I. Wow, dia berubah. Jadi apa nih? Loh. Tunggu siapa? Tunggu siapa nih Mon? Ini harusnya punya M ya? Punya siapa nih? Ini kayaknya L lagi tuh. L kayak gini deh. Oh ya? Wow, iya. Sama M, perpaduan. Oh, perpaduan L sama M. Berubah menjadi lo tunggu kelihatan begini, jadi begini ya guys ya. Jadi dia ada otot-otot di sini ya guys ya, agak-agak berantakan. Iya. Oke, sekarang kita G, let's go. G. Wow, apakah dia berubah jadi otot semua? Iya. Wah, ini N punya nih mah. Ini N punya nih. Oke, sekarang L. Ini R mah udah ada kan? Udah ada. Ini ya, bokongnya. B-nya tuh berotot. Iya. Dan lucunya, Mon, kenapa semua superhero mereka itu ada tumbuh rambut gitu ya? Ya, kan cuma Saitama doang yang botak. Ya ampun, ternyata alasannya itu apa ya? Cringe banget, cringe. L, ini udah ada. Pokoknya L, M, N, O, P itu udah langsung kita tahu ya. Iya. Tapi Mon, aku tetap suka dengan lagu-lagunya loh. Waktu masa mereka berubah itu. Lihat tuh. Lihat kan? Asik itu, lagunya asik banget. Wow. Iya. Keluar rambut dikit ya. Nenek. Oh, ada gak? Ini gak ada di animasi nih. Gak ada di animasi. Dia ambil siapa punya nih. Ya ampun, kok namanya. Emang matanya berubah jadi bawah? Matanya di bawah. Oh iya? Matanya di bawah, iya. Dia mahkotanya di atas deh. Iya. Oh, dia buat sendiri guys. Oh, penasaran gak ini si Kyop? Aku penasaran ini ya, penasaran. Kyop. Oke, berubah. Matanya berotot ini, matanya. Matanya kah? Ya ampun, apps. Ya ampun. Jelek banget. Menurut kalian gimana guys? Astaga.
sih jelek banget sih lo ya. Itu pipinya kayak tumbuh otak gitu, Mon. Aneh enggak sih? Aneh. Tapi ya udahlah. Itu Q ya guys ya. W. W. W gitu ya. Duh, W. Oke, W. Wah, ini mah M. Ini mah M, cuma dibalikin aja, Mon. Iya, dibalikin doang. Tunggu dulu, mau ada aneh di sini. Apa? Apa yang aneh? Coba aku tanya kamu. Kamu nyadari sesuatu? Dia suaranya kan W. Kenapa di sini jadi? Nah, kita dengar suaranya, guys. Kenapa jadi cowok banget? Dia akan berubah tuh berapi-api kotel. Gitu kan. W jadi wah. Iya, kayak ura gitu kan. Dia bukan Aro ya. Dia ketakutan. Ini berubah kan? Oh, berubah dia. Waya. Warnanya beda sih. Iya, ini kenapa jadi agak pink, Mon? Agak pink ini. What? Wow, rambutnya super saiyan. Dewa. Dikeluarkan ilmu puyu. Ya, tadi ini ada terang. Ya, ditembak. Bener sih, ditembak. Oke, ini coba kita lihat V. V. Wah, kali ini V yang berubah. Ini M, banyak yang ambil konsep iya, M sama N ya. Lebih gampang. What? Rambutnya tumbuh di dua tempat loh. Kamu lihat gak? Oh iya? Iya, itu tuh. Bentar ya. Bentar, gak kelihatan weh. Itu. Rambutnya dua tempat. Dan dia mengeluarkan laser. Oke, jadi ceritanya ya, aku cuma ngelihat dia membuat sampai ke V doang. Gak ada Y, X, Y, Z tuh gak ada. Wah, ya, aku penasaran sama Z-nya tadi. Iya, sebenarnya aku juga penasaran sama Z-nya guys. Tapi ya, kita doakan dia akan membuat ya guys. Kalau kalian misalnya ada video dia membuat, kalian boleh taruh linknya di bawah kolom komentar, oke? Okay? Ya, kalau gitu kita lanjutkan kepada yang next-nextnya. Kita lihat ada meme-meme apa lagi guys. Oke, Mon, siap Mon? Oke. Oke, kita lihat. X nya Amsyon dan Y nya Y. Hidup lagi dia. H meninggoy. Hidup lagi jadi zombie. Jadi H meninggoy karena kan dia masukin ke dalam perutnya dan keluar lewat bokong. Jadi kentut. Nah, X meninggoy itu karena apa tuh? Dia ketawa sampai meningsoy. Iya kan? Tapi kalau H kan begitu kan? Jadi asap kan? Nah, jadi asap. Berarti ini meme konsepnya adalah mereka hidup kembali gitu ya, Mon ya? Betul. Oke, tadi aku kurang nyambung guys. Kita coba lihat dari depan. Oke, di sini yang X tadi. X, hidup lagi ya. Diperbaiki konsepnya. Oke, kita coba lihat lagi ke dia H ya, karena dia jadi asap. Cuna, boom. Dan di sini dia bangun lagi kok malah jadi zombie ya? Iya, zombie ya. Karena pada dasarnya dia tidak ada bagian tubuh dia yang kemakan atau apa, mungkin dia jadi asap ya. Dia jadi zombie ya. Oke, kita lanjutkan ke konsepnya guys. Kita lihat sih gimana cara dihidupinnya. Si dihidupin Mon. Dijahit-jahit ya. Ya ampun. Dan ini T. Kalau T kan kok gak salah dipaluin. Makanya kepala jadi begini. Kasian sekali dia. Oke, kita lihat. Terus. Dikasih dia. Gabung. Ditarik keluar doang tuh. Ditarik keluar doang. Kepala puyeng. Minum parame. Oke. Kita lanjut. Dan ini kita lihat gimana bangunnya. Dijahit. Jadi begitu. Ya ampun, bisa ya begitu jahit-jahit. Dia kena bulai-bulai, abis itu teman baiknya juga tinggalkan dia, Mon. Giginya kali, guys. Mungkin ya. Giginya tambah. Tapi awal-awal gigi dia kan harusnya rata, Mon. Rata. Kenapa sekarang masih tukulan? Jadi tajam-tajam gitu. Dia jadi penjahat juga tajamnya. Tapi lucu. Ya udah. Ini juga kasihan, Mon.
Iya, pipi ya. Dia itu awalnya dikira dia adalah penjahat mau makan si F ya, FIP ya. Ternyata itu cuma bayangan yang dimakan sama si F. Ini bekas makannya itu, aduh kasihan sekali deh. Pipi. Oh dia ditambal-tambal. Wah, ditambal. Tapi dia masih sedih ya, kan? Iya, jadi sedih lah cewek kalau ditambal-tambal gitu kan jelek. Oke, jadi selesai guys ya untuk meme mereka dihidupkan kembali. Tapi positifnya adalah Mon, mereka semua dihidupkan kembali meskipun ada bekas jahitan ya. Betul, yang penting kan mereka bisa memulai hidup lagi. Betul lagi guys, kalau nggak ada itu kan kita ngomong jadi aneh. Betul. Oke, kita lanjut kepada meme yang berikutnya. Oke, kita lihat guys, dan di sini si A dari bocil sampai tua Mon. Kio guys, kita lihat. Oke. Jadi tua ya, karena dia aja dia tua begitu ya. B. Itu kepalanya kuning-kuningan guys, dan giginya gigi emas. Si. Ya ampun, ada kumis ya dong. Udah, dia ada hitam-hitam ya, apaan ini? Iya, giginya udah bolong. Dan ompong guys. Oh no. D. Pakai tongkat. I. Paling keren. Makin tua makin keren dia. Kalian ngeliat nih rambutnya udah keren, giginya emas semua, jadi kaya dia ya. F. Ini lucu nih. Jadi ceritanya dia giginya udah dari satu banyak tua, giginya dicabut, dia suruh orang bikin ya, gigi palsu. Jadi profesor ya. Jadi profesor. H. Apa lagi? Ih, lucu banget. Iya, yang ini Kyu matanya ya. Kyu sekali guys. Tuanya dia juga makin tua makin Kyu. Iya, kok jadi makin tumbuh tangan, jadi lebih Kyu gitu ya. Kayak snowman. Kita lanjut. J. Ya tuh, ini waktu masih kecil ya bokongnya. Ini lebih gede nih. Berurat ya? Berurat. Oke. Kok awal kecilnya begini ya? Oh, kepompong. Dia kepompong, Mo. Kepompong menjadi butterfly. Dan setelah itu kenapa jadi pegang ini? Aduh, kacau. Aku ngerti. Sayapnya rusak, dia jatuh, guys. Makanya kakinya patah. Pakailah begitu, Mo. Iya. Ya ampun. L. Jadi tua ya. Oke, let's go. M. Ya ampun. Superhero yang sudah tua, putih-putih. Oh no. Ubanan, guys. N. Harusnya cuma satu rambut jadi dua rambut ya. Jadi ngantuk dia. Jadi ngantuk dia tuh nyapa ini ya, Mon ya? Itu adalah pusar perut. Pusar perut? Ya udah, aku gak ngerti guys. Itu lemaknya di perut. Oh iya, bisa. Oke, kopi tua gimana? Oh ya ampun, kasihan sekali, jadi jelek banget ya, Mon. Kyop. Ya ampun, dari kecil sampai gede, kyop. T. Biasanya pakai ini rapper nih, Mon. Jadi rapper. Yo. Ya enggak, T. Oh iya, benar. Oke, kita lanjut ya. Oke. Yui. Lucu. Itu ya. Kok jomplang sekali Mon ya. Kecilnya lucu begini, tuanya jadi Atau muka kau kecil juga lucu. Enggak ya, enggak mau begini. Oke, kita lanjut. V. Oke, masih bisa. W. Oke, X. Lucu loh, ini X-nya ada di sini ya, ini ya. Dan X di sini, ya ampun, jadi jagoan ya, Mon. Dari suhu. Oke, lanjut. Why? Lucu ini. Kamu tak ilustrasinya kenapa begitu, Mon? Kenapa? Karena terlalu berat ininya, jadi dia bengkok deh. Harus ditahan, guys, ya, kalau nggak bahaya. Oke, let's go.
Pak. Ya ampun, jenggotnya gede sekali di sini, matanya di sini ya. Oh, masuk akal. Coba gini satu guys. Satu. Pak. Mereka semuanya sangat kreatif ya, Mon. Iya, kreatif banget. Keren. Oke deh guys, jadi itu semua meme-meme video aku dapatkan. Kalau kalian suka, jangan lupa dikasih like dan subscribe ya. Dan yang pastinya kita akan berjumpa lagi di next video berikutnya guys. Bye-bye.